Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Arif Wong. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara pemangkasan tanaman jambu kristal agar cepat berbunga ya, atau istilah lainnya ini merangsang ya, merangsang supaya bunganya banyak, berbuah banyak. Pohon jambu kristal yang sudah saya tanam sekitar 14 bulan kalau nggak salah ini. Ya, 14 bulan lah. Ini sudah berbuah 3 kali. Ini juga lagi proses bunga, lagi proses pembuahan kembali. Cuman di sini saya akan tetap berusaha gimana caranya biar buah atau bunganya itu bermunculan terus, yaitu dengan cara pangkas setiap ujung ya, setiap ujung ranting di sini yang seperti ini kita potong saja dari sini, bisa menggunakan tangan atau bisa menggunakan gunting ya. Kita pangkas di sini seperti ini. Jadi ini fungsinya, fungsi pemangkasan itu di sini. Jadi biar muncul tunas baru, cabang baru, dan berbarengan sama bunga. Ya seperti itu ya. Kita lakukan lagi, ini juga sama. Kita pangkas saja. Ini lagi berbunga, nah ini. Ini juga sama. Ini kita pangkas ujungnya. Jadi seperti ini ya. Ini nanti akan keluar tunas juga di sini. Ini juga sama. Walaupun bawahnya sudah ada bunga di sini, tapi dengan kita pangkas di sini di ujung, itu kemungkinan besar akan sama keluar tunas dan bunga. Ini juga sama. Kita ini juga kita pangkas saja dari sini. Sama ya, kita pangkas nih seperti ini biar jelas. Bisa dari sebelah sini, bisa juga dari sebelah sini, tinggal gimana kita ngaturnya. Kalau saya ini memilih yang ini karena biar tidak terlalu pertumbuhan batang pohonnya itu enggak terlalu panjang, yang penting menghasilkan bunga yang banyak dan buah yang banyak. Nah, ini di sini. Ini di sini sudah ada bunga, sudah ada bakal buahnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita potong saja di sini dengan harapan muncul bunga kembali. Ini juga sama. Biar nggak terlalu panjang. Kita potong dari sini. Ya, dari sini saja. Ini juga sama. Biar nggak terlalu panjang, kita potong dari sini. Jadi kalau untuk jambu kristal itu kita bisa membentuk ya, membentuk rantingnya itu sesuka hati,
mau dibikin pendek buahnya banyak, atau mau dibikin tinggi juga, itu tergantung selera ya. Kalau saya lebih bagusnya pendek tapi buahnya banyak. Nah teman-teman, seperti itu ya cara merangsang atau pemangkasan tanaman jambu kristal ya, agar berbuah banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam satu hobi, salam pecinta tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.